Saya melihatnya politik dan hukum sekarang bukan bukan gaduh ya, bukan heboh tapi sudah gaduh. Iya <laughs> lebih gawat sekarang. <laughs> Saya kira di era reformasi ini paling buruk. Yang sekarang sekarang paling buruk. Mm. ya <clears throat> jadi sebenarnya keputusan yang dibuat oleh presiden sekarang bukan menyelesaikan masalah. Masalah ini tidak akan selesai. Persoalannya kenapa? Karena krisis lembaga. Lembaga terlalu banyak dan setiap lembaga tidak berfungsi efektif. Dia campur aduk. Nah, jadi krisis pelembagaan itu yang kita alami. Saya kira Huntington bicara itu Huntington, sudah lama. Ya. Nah, defisit kekuasaan. Iya, kekuasaannya nggak cukup. Oh, Di bawah standar. Semacam minta darat. Uh, iya, kurang lah. Kan dia kurang iya. Nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu jadi persoalan. Iya. Terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya, dia orang yang bernasib baik. Kenapa? Nggak ada lagi orang lain. Hai <tuh cara yang terlaluan> itu persoalannya <ganti -panyakan> jadi ini presiden kebetulan ini <ganti -panyakan> inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia <kali -kali> ini nih, iya terlemah nggak 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 ada bandinglah semua dengan Megawati pun ini lemah dengan Gus Dur lagi? kalau dengan SBY bukan bandingannya Iya, dia kan setuju juga SBY lebih baik. Iya, inilah sekarang yang kita hadapi. Jadi dia defisit kekuasaan, powernya terlalu sedikit. Dia hanya mengandalkan belusukan, dukungan dari rakyat yang mengambang. Tidak bisa dimobilisasi kapan dia perlu. Dia tidak punya partai. Pengalamannya secara nasional minim sekali. Dia tidak punya teman di elit. Dia bangun elit baru, tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu di mana dia berdiri? Nah, ini persoalannya. Dia hanya bisa mengandalkan otoritas presiden, itulah prerogatif. Tetapi karena pengalamannya minim, dia nggak bisa menggunakan itu efektif. Seperti tadi disebut Obama, nggak bisa. Obama lebih banyak pengalamannya dari dari beliau ini. Jadi memang ini nggak bisa selesai persoalannya ini. Nah, ya, ya saya nggak tahu apakah dia akan bisa bertahan dua tahun atau kalau dia terus bertahan lima tahun, tapi keadaan kita maju mundur maju mundur, ekonomi dijalankan rakyat sendiri, negara tidak bisa membantu, ya, hukum dan politik selalu Gaduk. Gaduk terus, uh, itu akan terjadi terus selama lima tahun di bawah presiden kita ini. Saya nggak punya solusi untuk itu. Ya. <laughs> <laughs>